Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, The Official. Apa kabar Acne Lover semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu diberikan kemurahan rezeki. Oke, langsung saja nih, Mimin kasih kabar terbaru dari Niken Salindri dan Mas Dalang Akbar ya. Untuk Niken Salindri, ini story terbarunya. Dia minta pangestu dan doa pada kita semua ya guys, bahwa nanti malam ini jam 12 Niken Salindri akan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh ya. Dan dia bilang akan off selama 11 hari guys. Aduh, pasti kita semua bakal kangen dengan suara Niken Salindri dan juga kerandomannya di atas panggung ya guys ya. Banyak yang kangen, bukan hanya kita saja loh guys. Mas Dalang Akbar juga lagi kangen sama adiknya Niken Salindri yang mau berangkat umroh. Hingga terbawalah ke dalam cerita wayang tadi malam. Tepatnya Mas Dalang Akbar tadi malam wayangan di Nganjuk ya guys. Seperti apa sih? Nah ini dia guys, langsung kita dengarkan sama-sama ya, apa sih isi dalam wayangan tersebut. Klitik-klitik bocah anyaran SMA, sopo ya guys kalau bukan Niken Salindri. Nah ini pun mengundang komentar dari para fans ya. Ini dia ada komentar dari Kak Reni. Bangga enek kelucah kayae rumang saku koi cak SMA anyar isik rong sasi. Efek kangen kata Mbak Mahira Putri yang upload video tersebut ya guys. Ada lagi nih, ihir paling yo cah kae mbak, ngeniki efek kangen mau ditinggal umroh pisan. Ya bisa jadi ya guys, efek kangen juga. Kan lama juga ya 11 hari. Tapi lanjutan video ini bikin netizen kayaknya kurang suka nih sampai ekstifar. Oke kita langsung saja lanjut ke videonya ya guys. Nah inilah komentar dalam video Mas Dalang Akbar barusan ya guys. Ada Mbak Sri yang astagfirullahaladzim sambil emot nangis ya, dijawab oleh Mbak Mahira, enten apapun kok nyebut itu candaan efek kangen KSWW. Beda orang beda pendapat dan beda pula cara menanggapinya ya guys. Ini ada Kak Eko, Pak Dalang ki ono-ono wae, sambil pakai emot ketawa merasa terhibur dia ya guys ya. Ada Kak Zaina yang berkomentar ngelantur omongane, efek kangen kata Mbak Mahira Putri. Ya tapi Dek Niken udah terbang ya, terbangnya malam ini jam 12 ya Kak, ada di storynya Niken Salindri. Kita doakan semoga Niken Salindri perjalanannya lancar, ibadahnya lancar, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk videonya Mas Dalang Akbar, beda orang beda pendapat dan beda cara menanggapinya ya guys. Semoga Acne semakin sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.